Desa Wajalor, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung merupakan salah satu sentra budidaya ikan hias Mas Koki. Ikan hias yang perawatannya relatif mudah ini juga dibudidayakan oleh Minto, yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan Tirto Mulyo Asri. Minto yang mulai menggeluti usaha perikanan Mas Koki sejak tahun 1986 silam tersebut. Bersama kelompok taninya, kini sudah mensuplai pesanan ikan Mas Koki dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan melalui eksportir di Jakarta, ikan Mas Koki asal Tulungagung ini juga diekspor ke Australia, Inggris, serta Jepang. Bahkan saat ini tengah menjajaki pasar ikan hias untuk negara Kanada dan Afrika. Minto mengaku per bulan mampu mengirim pesanan ikan Mas Koki sebanyak 40.000 ekor. Namun untuk bulan Agustus hingga September ini, dia agak kewalahan memenuhi pesanan karena produksi menurun banyak ikan terserang penyakit akibat pengaruh cuaca. Saat ini harga jual ikan Mas Koki umur 2 bulan atau panjang 6 cm di tingkat pembudidaya berkisar Rp1.500 per ekor dan umur 3 bulan di kisaran Rp10.000 per ekor. Namun, harga ikan Mas Koki ini akan melambung tinggi jika masuk kategori untuk kontes. Saya mulai budidaya sekitar tahun 86 kali, Mas. Mulai udah piara ikan. Dari dulu emang koki atau? Dari dulu koki. Kenapa memilih koki ini? Ya itu hitungannya dari nerusin orang tua ya. Orang tua udah dari dulu udah piara ikan gitu, ikan koki. Para pembudidaya harus peka terhadap perubahan musim, terutama musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Karena musim tersebut, banyak penyakit yang menyerang semua jenis ikan. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.